5G akan jatuh kepada Matilda RECT 2212. 12. Angka cantik. Wow. Yes. Wow, angka cantik ya Mama ya. Cantik ini mah. Yes, dengan favor. Terus juga ada Domi Ice Oracle dan Dreadnought Armor ya. Ini udah sangat pas banget. Satu highlight mungkin bisa muncul ya, itu adalah bahwa ketika dia ditargetkan tadi, dia sempat untuk menggunakan Chipwing Eagle, mendapatkan extra shield dan bahkan dia survive. Yes. Berkali-kali. Dia selamat. Itu dia yang paling penting dari rek tadi untuk Matildanya. Dan satu momen terakhir tadi kalau kalian sadar semua ya, ada sebuah, mungkin nanti ada di highlight juga ya, ada sebuah pergerakan yang sangat berani dari Lemon. Iya kan? Oh langsung dia menghilang. Betul. Dia menghilang, yeah. Dia masuk ke dalam, dia berusaha untuk mendapatkan Lumina tapi gagal, yeah. Tapi setelah lagi kita akan melihat bagaimana highlightnya untuk MVP, ini dia. Oke, ini dia dimana Rek selalu membantu teman-temannya yang lain, baik itu misi untuk kabur atau bahkan misi untuk menyerang. Dan ini membuat Clover nyaman banget di belakang, lihat bagaimana dari Reknya, dia berfungsi banget. Ini kepanis sih buat versinya, tapi dia masih survive. Clovernya bebas di belakang karena semua sword skill dari Arkihoshi sudah keluar semuanya. Dan menurutku ini ya, dari Lemon, ketika ada inisiasi yang dilakukan, dua pemain dari Arkihoshi tidak berada di posisi yang tepat. Baik itu Finn ataupun untuk Albert sendiri, dan membuat mereka kehilangan tiga anggota dan mereka harus hilang di game yang ketiga. Itulah highlight kita tadi untuk match MVP, dan kita langsung melihat highlight by TikTok. Gue gak siap kalah bro, gue siap menang. Nice banget. Santai, aman. Dia gue urus ya, bang. Siapa gue? Lihat. Deden dulu. Nice, awesome. Dia gue urus ya, bang. Siapa gue? Lihat. Deden dulu. Nice, awesome. Kelas banget. Nice. Oke. Okay. Status game yang pertama. Cepat banget. Bolong nih, udah bingung dia dulu. Udah anjir. Hasil. Flicker lagi tuh menit 70. Awas lu. Flicker dia. Mati kasih dia. Lihat. Mati. Lu. Ada ulti lagi bentar lagi ya. Ada. Mati dia. Bawa terus. Bisa. Relay. Komunikasi. Lanjut. Wow, itu dia komunikasi dari kedua tim.